Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada malam ini dengan izinnya dapat kita sama-sama menunaikan salat tarawih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingatkan diri kita tentang Al-Quran. Yang mulia, yang kita hormati Imam Masjid An-Nur Junjung, Ahli Jutan Kuasa, Nazir, Anetia, sambutan hadirin hadirat yang dikasih sekalian. Allah telah menegaskan bahawa alladheena atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dengan pembacaan yang sebenar. Artinya, apabila Al-Quran telah ditanzilkan, maka kita tidak boleh mengabaikan Al-Quran tersebut, dan kita tidak boleh memandang sepi kepada Al-Quran dengan menganggap tidak ada apa-apa yang akan berlaku kalau kita memandang sepi pada Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, Allah telah mengingatkan bencana mengabaikan, melupakan Al-Quran. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, 11, mungkin lebih, bencana yang kita akan alami sekiranya kita tidak peduli kepada Al-Quran. Kita anggap Quran ni hanya untuk mendapat berkat saja, lepas tu kita tinggalkan dia. Penyakit yang disebutkan oleh para alim ulama jika seorang itu melupakan Al-Quran, yang pertama balalum mubin, artinya dia sesat, terang-terang sesat, dalam terang pun sesat, dah terang pun sesat, fi dalalim mubin, dan sesat terang-terang, terang-terangan sesat. Macam mana? Ini dinyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Sehingga seorang itu menjadi sesat. Surah An-Nisa ayat 60, ayat 115. Itu menyebutkan tentang sesat terang-terang. Dan juga disebutkan bahawa orang itu akan sempit dadanya, berdada sempit. Patutnya dada dia lapang, tapi kerana dia meninggalkan Al-Quran, maka dadanya menjadi sempit. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mempersukar rasul, urusan rasul untuk menyampaikan dakwah Islam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah nyata baginya hidayah itu, beza hidayah dengan kesesatan, tetapi dia masih wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia masih ikut
jalan bukan jalan orang yang beriman, dia ikut jalan orang yang tak beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami halakan kehaluan yang dia nak pi. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk nasib yang ditempa. Seburuk-buruk masir. Orang yang meninggalkan Al-Quran yang telah disambut ke hadirannya, nuzulnya saban tahun dengan berbagai jamuan, orang ini akan berdada sempit. Ya tuan-tuan, dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala ayat 125 Allah mengatakan, kan mayuridullahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang Tuhan hendak bimbing dia, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudillahu, siapa yang Allah nak sesatkan dia, Allah jadikan hatinya sempit dengan kalau dia dengar syarahan Islam, kumpulan Islam, parti Islam, memang dia tak datang. Dada dia sempit, dia tak boleh dengar. Tuhan nak sesatkan dia, Tuhan jadikan hati dia sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', bagaikan dia naik ke langit. Kadzalika ja'alallahu risalal ladina la yu'minun, demikianlah Allah jadikan, Allah wujudkan ar-ris, kekotoran terhadap mereka yang tak beriman. Orang ini dia suka kotor, dia tak suka bersih. Kalau orang nak bersih, dia kata ah itu bersih yang kotor. Ini masalahnya, ya. Orang itu dia suka kotor, dia tak suka bersih. Orang nak bersih, dia kata bersih pun kotor, bersih yang kotor. Anda faham tak ni? Faham ya? Alhamdulillah. Orang pahit ni cepat faham ya? Tapi sini bukan semua pahit ya? Okey, tak apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini disebutkan dalam surah Al-An'am ya, ayat 125. Satu lagi, kalau kita lupakan Quran, kita buat tak peduli Quran, hanya berdengung-berdengung saja, berdengung nak menghabiskan tapi tak faham apa-apa, berdengung habis tamat tapi tak nak Islam juga, nak mati Melayu saja, nak berjuang Melayu, buat apa dia habiskan Quran? Kalau dia habiskan Quran, dia kena nak hidup Islam, mati Islam. Kan? Quran dah habis dah, bubur pun habis, tapi dia tak mau balik pada Islam. Ini Tuhan nak sesatkan orang ya, tuan-tuan. Kehidupan menjadi serba sulit ya? Surah Taha ayat 124 Allah berfirman, wa man a'rada an dhikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, siapa yang menjauhkan diri daripada zikir, peringatan-peringatan yang ada dalam Quran itu dan dalam agama, dia jauhkan diri, tak nak agama. Dalam politik dia tak nak agama supaya dia boleh bermaharajalela, menipu, merapas duit orang, dia tak rasa berdosa. Sapu duit minyak tak merasa berdosa. Nampak? Sebab dia tak mau agama. Ini soal pentadbiran, jangan hubung kaitkan dengan agama, kata dia. Ini soal politik berkaitan dengan agama. Boleh buat apa saja. Orang punya pun boleh faham sapu. Macam mana? Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Matanya dulu jelek, tapi dibangkitkan besok dalam keadaan buta. Sebab ketika dia di dunia ini, dia membutakan matanya dari melihat pesanan-pesanan Allah, ajaran Allah. Dia tak baca, dia tak ingat. Boleh tuan-tuan ya? Mukadimah aja ni sikit ya. Kita ambil yang dulu. Pasal turun ni, adakah dia turun secara sekaligus atau turun secara berpencah-pencah, tu rasanya kita dah lama tahu dah. Ada beberapa kaul kat situ ya. Turun secara menyeluruh ke langit dunia, kemudian di langit dunia itu ke Baitul Izzah, kemudian baru di incir-incirkan ataupun diturunkan mengikut keadaan dan masa dan keadaan apa, keperluan Rasulullah SAW. Itu rasanya kita dah tahu dah. Tapi yang kita nak tekankan ini, bencana tak mau ingatkan Quran, cuma ingat nuzul je. Bukan-bukan tuan-tuan ni, orang lain ni, dia ingat nuzul je tapi dia tak mau ingat Quran ini, apa yang Tuhan sebut dia tak mau ingat ya. Jadi tuan-tuan, ini dah sebut dalam surah Taha tadi, iaitu kehidupan serba sukar, serba sulit. Ya. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan bangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian hati, mata hatinya jadi buta. Ya. Tak mau rujuk kepada Quran, tak mau ingat Quran, tak mau baca Quran, tak mau ikut Quran, mata hati dia menjadi buta. Sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 46. Allah menegaskan perkara itu dan Tuhan sebut fa innaha la ta'mal absar. Sebenarnya buta yang kita maksudkan ini bukan buta mata, tetapi buta hati yang ada di dada itu. Dia tak mau, dia tak mau hidayah Tuhan, tak mau Islam. Dengar Islam je hati dia tertutup, tertutup hati dia. Baik-baik dia datang, dia tak nak datang, dia lari. Dengar ustaz nak datang ceramah Islam, dia lari dah. Tak nak, tak nak dengar. Hati yang buta, mata jaga, hati buta. Yang paling bahaya ni buta hati ni. Buta mata, kadang-kadang ada orang buta hafal Quran. Betul tak? Ada orang buta hafal Quran, mata hati dia terang. Tapi yang celik ini, buta hati ini masalah. Macam mana nak buat? Ya. Mata buta hati ya. Seterusnya, hati menjadi keras. Ini disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 16. Tuan-tuan tak nak baca Quran, tak nak renung, tak nak fahami, tak nak ikut, tak nak patuh, ya, hati menjadi keras, berdentang ya. Hati menjadi keras, disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Tuan-tuan rujuklah ya, ayat itu. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuh. Kerana lamanya mereka itu tak kembali kepada Tuhan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan harta, fatala alaihimul amad faqasat qulubuh, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah fasik.
Ya, tuan-tuan. Ini bencana mengabaikan, memandang remeh, memandang rendah Al-Quran. Seterusnya tuan-tuan, orang itu menjadi hina kerana tak ikut Islam, ya, tak ikut Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah surah Al-Imran ayat 112. Waduribat alaihimul maskana dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, menjadi orang yang zalim. Kenapa orang tu menjadi zalim, jahat, bunuh orang, fitnah orang, ya, makan duit orang, tipu rakyat? Kenapa? Karena dia jauh daripada Quran. Sebab itu dia menjadi manusia yang aniaya pada orang lain, zalim pada dirinya sendiri. Dan orang itu juga orang yang sangat disukai oleh setan untuk dijadikan sahabat. Orang yang tak ingat Quran ni, orang yang tak peduli Quran, tak kisah. Yeah. Ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tuan-tuan. Az-Zukhruf 36. Wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang enggan, tak suka ingat kepada peringatan Allah Azza wa Jal yang bernama Ar-Rahman, pimpinan Ar-Rahman, dia tak suka, nuqayyid lahu syaitanan, kami tambat dia dengan seekor setan. Ditambat dengan seekor setan, dia ditambat dengan seekor setan, dan setan itu menjadi member dia. Fahuwa lahu qarin, dia menjadi sahabatnya. Lupa diri sendiri, fasik, munafik. Ini semua adalah kesan-kesan, ya, siapa yang mengabaikan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itulah, ya, Al-Quran ini, ya, sangat perlu untuk kita hargai, hormati dan patuhi. Dan tuntutan keimanan kepada Al-Quran, yang pertama, kita kena beriman dengan Al-Quran. Mesti beriman. Dan maksud beriman dengan Al-Quran ni apa tuan-tuan? Kita mesti mesra Al-Quran. Kita naklah mentarbiah diri kita dengan Al-Quran. Kita naklah pasrah menerima hukum hakam Quran. Kalau hukum hakam Quran kata begini, kita pasrah, kita terima hukum itu. Jangan kita tolak. Itu tuntutan keimanan. Ad-da'watu ilai. Kita kena berdakwah ke arah Al-Quran. Ajak orang balik pada Quran. Ajak orang baca, patuh, taat, amal, sebar, nobatkan nilai-nilai Al-Quran. Dan seterusnya, iqamatuhu fil ard. Kita kena tegakkan ajaran-ajaran Al-Quran itu di bumi Tuhan ini, bukan di akhirat. Bukan dalam masjid saja. Dalam masjid saja Islam boleh, di luar tak boleh Islam. Ada negara yang dia kata Islam ni dalam masjid, di luar Islam tak ada kena-mengena. Agama tak ada kaitan dengan negara, dengan politik, dengan mahkamah, dengan polis, dengan hakim. Hakim botak bebas buat apa saja. Dia tak ada kaitan dengan agama, tak ada kaitan dengan Tuhan, tak ada kaitan dengan Quran. Dan jangan cuba kaitkan dengan Quran, jangan cuba kaitkan dengan Tuhan. Ini politik, ini politik Melayu, tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Jangan
dipolitikkan agama. Jadi, oh itu pula. Heran. Dia politikkan semua, dia politikkan TV 1, TV 2 hari-hari dipolitik. Betul tuan-tuan, lampu pun dipolitikkan. Duit PTPTN pun dipolitik. Masjid lama dah. Dia kontrol bukan kat sini, tempat lain. Bila kita cakap pasal Islam, oh tak boleh. Tak boleh. Guna baik. Awak semua you guna. Betul kan? Betul tak? Slogan merdeka pun janji dia tepati. Orang tahu banyak janji tak tepat. Betul tak kan? Orang demo minta duit royalty minyak. Dulu orang dah sign, janji dah sign dah. Mana dia? 10 tahun tak bagi. Apa ni? Mestilah minta maaf tuan-tuan ya. Dan jangan marah ya. Ini saya mula-mula start sikit saja. Jadi tuan-tuan, tuntutan keimanan kepada Al-Quran ya. Pertama, bersikap mesra Quran. Kedua, mendidik jiwa, mendidik diri dengan Quran. Ketiga, pasrah terima hukum akam Quran. Keempat, mengajak orang ke arah Quran. Ke arah Quran, ke arah apa? Ke arah Islam. Bukan ke arah Melayu. Ke arah Melayu tu ke arah Asabiyah. Siapa berjuang atas Asabiyah, mati jahiliyah. Kalau tak percaya, matilah. Tengok. Betul tuan-tuan? Baru kita nak tengok Nabi betul ke ustaz-ustaz tak tentu arah tu betul? Ada ustaz-ustaz tak tentu arah tu? Hadis banyak. Siapa berjuang atau dasar Asabiyah, mati jahiliyah. Bukan satu, bukan dua, banyak tuan-tuan. Ada orang kata Ibn Khaldun kata boleh. Ibn Khaldun ni Nabi kah? Boleh ke ungkapan Ibn Khaldun lawan hadis Nabi? Ayat Quran, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh, bersatulah dengan tali Allah. Islam lah maknanya tu, bukan Melayu.